Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat privat Instagram di akun kalian, guys. Jadi akun kalian itu jadi privat kayak gini nih. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat story atau postingan kalian yang ada di Instagram. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang di bawah video ini, yang warnanya merah kayak gini, guys. Kalian pencet subscribe. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi Instagram kalian, guys. Nah, setelah kalian buka aplikasi Instagram kalian, kalian ke bagian pojok kanan bawah, guys, yang bagian foto profil kalian. Kalian pilih. Setelah itu kalian pilih yang garis 3 ini, guys, yang pojok kanan atas ini. Kalian pilih. Nah, setelah itu kalian pilih pengaturan, guys. Nah, di bagian pengaturan sini kalian pilih yang privasi, yang gambarnya gembok ini, guys. Kalian pilih. Kemudian kalian pilih akun privat ini, guys, untuk membuat akun kita menjadi private, guys. Kita pilih. Kemudian kita pilih beralih ke pribadi kayak gini, guys. Des. Dan tada, kalau udah biru kayak gini itu akun kalian udah private, guys. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa lihat postingan kita atau hal yang kita upload di story mungkin dan lain-lain, guys. Kayak gitu, guys, caranya, guys. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan atau bingung atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, guys. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.